Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir juga berharap ASEAN memanfaatkan pasaran pengguna apabila memiliki lebih 650 juta populasi di kesemua 10 negara anggota. Ia terutamanya dalam era ekonomi digital yang bukan sahaja perniagaan dan dagangan dapat menembusi pasaran tersebut, malah pasaran dunia. Menurut Tun Dr. Mahathir, sekiranya ASEAN melihat jumlah populasi itu sebagai suatu peluang pasaran, rantau ini akan menjadi seperti China yang ekonominya semakin berkembang kerana menyedia tawaran produk dan perniagaan meliputi kehendak dan keperluan rakyat. ASEAN ketika ini, menurut beliau, tidak menggunakan sepenuhnya ruang itu untuk memasarkan produk niaga berdasarkan permintaan penduduk rantau ini. Dengan kemudahan digital, aktiviti pemasaran akan menjadi lebih mudah untuk menembusi pasaran negara luar. We need to understand the use of this digitalization in communication and for them to communicate and tell the whole world what we want to do or what we have produced or what we want to sell. Sekiranya ASEAN menggunakan sepenuhnya kemudahan itu, ekonomi rantau ini akan lebih cepat berkembang menandingi negara lain. Tun Dr. Mahathir petang tadi turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan Ocha, turut serta Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Daryl Lai King. Pertemuan bagi membincangkan isu-isu serantau dan berkepentingan bersama. Thailand merupakan rakan dagang kelima terbesar Malaysia dan negara ini juga merupakan sumber import keenam terbesar bagi Malaysia. Jumlah dagangan Malaysia dengan Thailand dicatat meningkat 13.7% tahun lepas dengan nilai dagangan 105.36 bilion ringgit.